Jani cara mobil. Jani orang nih. Kucing mang. Nere. Jani simpang. Jani putih belalang abang apa? Nampok nyen abangnya durian mo. Kunci kontak on, Om. Sudah. Jadi ini kan mobilnya mobil apa namanya?
Apa guru? Jadi benua apa punya? Asia. Asia Tenggara. Pansa. Jadi cari punya Honda ya, Pansa ya. Honda lewat. Toyota, saya punya Toyota, bukan Honda. Ya dong, enak nanti. Ya bagus. Nah, kan koneknya. Lah. Ini karakan. Jadi Avanza kan punya Toyota. Nah, yang Toyota. Oke. Konfirm. Di sini udah pada pinter bahasa Inggris. Ye. Ya ini yang makan. Nah, tadi udah diajar itu OBD-nya berapa pin? 16. 16 guru. 17. 16. Rugi Pak Guru. Ini kan udah 16 pin kan udah dipencet. Ya. Tunggu sampai komunikasi sampai 100% ya. Ini cocok mendirikan mesin. Kalau pakai Bluetooth agak lama ya. Apalagi pakai mode otomatis dia harus nyari informasi ke ECU-nya. Kecuali kalau kita langsung cari mobilnya, mobil Avanza, pokoknya langsung cepat ya. Sama kita nyarinya. Ini langsung beli scanner langsung dapat aplikasi kan. Nah, sekarang cari yang manual biar lebih cepat. Ini tahun berapa mobilnya? Aja 2006 sampai 2008. Nah, iya Pak, order aja. Ada quick test, system scan, selection. System scan. Jangan pakai system. Kita pakai selection. Biar lebih cepat. Soalnya kan tadi diajar tentang mesin kan. Kita cari tentang mesin powertrain. Jadi kalau kode ini tadi udah diajar. Ini untuk membaca kode perusahaan. Membaca data. Cek dulu kalau kode. Kalau mobilnya enggak ada. Sekarang kita coba buat. Kalau kayak gini ya apa namanya? Biasanya ini udah langsung dibaca ini. Coba gas ini. Kalau begini mekaniknya bingung. Hah? Biasanya kalau manual up ya bingung. Nah, coba kita ulang. Nah, kalau kayak gini ya apa namanya map sensornya itu umpamanya kan kalau teman-teman yang tune up lupa umpamanya masang ini semprotan bensin itu pasti keras dia. Kalau dicek businya hitam nanti dia hanya.